flip out. Halo guys, balik lagi di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku akan kasih tahu kalian gimana caranya membuat baju di Zepeto hanya dengan 5 menit saja. Cepat banget guys. Yaudah langsung aja ya. Jadi kalian hanya cukup punya 3 aplikasi ini. Yang pertama JPEG, PNG, kemudian Zepetonya sendiri sama PicsArt dan ada Google ya. Nah, di sini untuk yang JPEG, PNG ini untuk mengkonvert, untuk mengubah dari yang kita edit buat ke PNG untuk diupload ke Zepetonya. Kemudian untuk Zepetonya sendiri. Kemudian yang ketiga untuk mengedit menggunakan PicsArt dan Google untuk mencari desain untuk bajunya guys. Kalian bisa download aplikasinya di apps atau di Play Store kalian masing-masing ya. Yaudah langsung mulai aja. Pertama-tama buka Google-nya, terus ketik Zepeto Studio, kemudian ke Zepeto Studio-nya, kemudian pencet mulai. Habis itu kita login. Kalau kalian pakai email ya email, kalau telepon ya telepon. Kalau aku pakai telepon sama kayak Zepeto, dan masukin nomor sama sandi kalian dan pastikan plus 62 ya di sini. Jangan sampai salah, biasanya ini nggak bisa kalau nggak plus 62 karena di Indonesia kan. Nah ini ya, pastikan itu plus 62. Kalau udah masuk, oke. Habis itu kita bikin atau cari sketsanya dulu, deng. Kita cari sketsanya buat kemudian cari baju yang pengen kita bikin dengan sketsa yang udah ada. Kalau aku pengen bikin yang ini aja, guys. Nah ini ya. Terus edit, pencet edit, unduh template, download. Nah ini detail, buka langsung. Kemudian langsung kita screenshot dulu SS, kemudian dipencet dan disesuaikan biar gampang nanti. Disesuaikan aja dulu bentar. Reset dia guys. Dipasin. Nah kayak gini. Udah. Kemudian udah bagus, kemudian keluar aja. Ini udah otomatis tersimpan di galeri. Kemudian keluar. Habis itu kita ke Google untuk cari desain dari bajunya. Kalau aku carinya misal ya bunga soft pastel kayak gitu buat dress ya, background ya guys. Lihat dia segi 4 guys. Nah kayak gini, terus kita langsung ke gambar dan cari gambar-gambar yang cantik ya. Aku mau cari yang bunga-bunga pastel cantik gitu guys. Kita cari-cari dulu yang sesuai. Yang bentuknya kotak ini kayaknya bagus deh. Nah iya, langsung aja dipencet, download gambar. Udah ini akan otomatis di galeri udah. Habis itu keluar aja. Terus langsung ke PicsArt aja untuk pengeditannya, guys. PicsArt ya. Buka PicsArt. Terus ditunggu dulu. Langsung ke tanda plus buat nah yang tadi sketsanya kayak gini, guys. Terus ke yang foto, tambahkan foto yang tadi. Nah ini guys nggak bisa kerekam, jadi nanti ikutin aja instruksi aku. Yang pertama langsung aja tadi abis milih gambarnya yang kayak gini. Abis itu digeret aja. Desain bisa kayak gini juga, tergantung kalian sampai memenuhi
sketsanya itu ya guys. Nah kayak gitu sampai jadi kayak gini bentuk. Sampai kayak gini. Terus abis itu alat ganti ukuran diubah ke kurang dari 520, jadi 500 aja. Di sini juga sama ya, ikutin aja, yang penting kurang dari 520, langsung disimpan seperti itu guys. Abis itu langsung keluar aja JPEG-PNG yang foto tadi, langsung diubah, di convert ya, yang itu yang pertama kali langsung di convert ke PNG, saving, udah, kemudian keluar dulu, terus udah selesai, kemudian ke ZPTO Studio. Lewat Google ya guys, ZPTO Studio. Terus abis itu masuk lagi yang kayak tadi, buat, kemudian cari gaun yang tadi sketsanya, pencet guys. Terus abis itu langsung unggah, edit, unggah foto yang tadi yang paling atas, tara, udah jadi guys. Gampang banget kan? Nah kayak gitu guys. Udah selanjutnya, terus habis itu simpan dan kirim ya, untuk ditinjau pastikan simpan dan kirim, terus dikasih nama-nama, terus dikasih harga juga. Nah kayak gitu ya guys, makasih.